Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ya untuk yang part ketiga, lanjutan dari part kedua yang sebelumnya pernah saya share. Itu buat lengkungan, untuk atur tikungan dari alignment horizontal berikut ini. Baiklah, kita mulai saja ya. Pertama, geometri editor. Setelah kau buka alignment layout tool, di sini ada banyak pilihan di sini. Tapi kita akan mencoba belajar buat tipe FC atau full circle, spiral circle, spiral, dan SS. Ini kita buat untuk full circle, di sini kita buat untuk SJS, di sini nanti ada SS. Sebelumnya dalam pembuatan tikungan ini kita harus mengacu pada SNI dari yang sudah pernah di share, ada banyak di internet. Ada aturan-aturan yang berlaku dalam pembuatan tikungan ini. Tidak sembarang membuat tikungan, harus ada aturannya. Tapi dalam hal ini kita akan mencoba saja. Tapi untuk realnya harus ada aturan. Dan di sini klik di sini. Circle atau FC, klik garis pertama, klik garis kedua. Di sini ada pilihan greater than 180, artinya lebih besar dari 180, atau less than, kecil dari 180. Sekarang jangan lupa selalu membaca komen di bawah ini. Di sini ditulis spesi radius for 200 meter. Artinya lengkungan itu akan dibuat otomatis sebesar 200. Kita bisa memasukkan angka sesuai keinginan kita, tapi dengan aturan berlaku set jalannya. Kita coba masukkan saja ya. Ini saya coba masukkan. Untuk di sini. Lalu buat ini enter dulu, klik kanan. SJS. Di sini. Kita pilih less than 120. Lalu masukkan spesi radius greater of 200. Masukkan untuk radiusnya dulu. Masukkan radiusnya dulu. Jadi ada komen lagi, specify spiral inline. Ini artinya peralihan yang akan kita buat. Jika kita membuat tanpa peralihan, terus yang kedepannya juga.
entities, kita rubah radius, atau ini kita besarin nilai ini sebesar 100. Spiral SS, klik garis pertama, lalu garis kedua, masukkan radiusnya sekitar 20, dan lalu pilih SN, lalu masukkan lagi 30. Tikungannya sudah terbentuk. Bagaimana cara untuk menampilkan nilai biaya yang ada di setiap tikungan? Baik, kita menuju ke sini, klik center landing, klik kanan, klik edit eligible label, lalu beralih ke geometry point. Add. Kita hilangkan centang untuk alignment beginning, artinya dia akan memulai dari sini, dari awal nilai IA-nya. And kalau kita centang yang luar ini, dia akan dari awal sampai akhir, dia akan centangnya. Ini juga untuk midpointnya juga kita hilangkan. Oke, lalu apply. Nah, untuk mengubah arah ini, kita klik biaya ini, nilai biaya ke flip table. Tikungan dari tingkatan FC, SCS, SS sudah selesai. Baik, sekian tutorial kali ini. Kita bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.